Dan aku juga minta Alif, be gentleman. Come on. Be gentleman. Dalam bahasa yang kurang baik, kalau kau ada tu, kau keluar. Kau jangan duduk dan senyapkan diri kau setelah kau buat benda ni semua. Kau duduk diam-diam, cuci tangan, keluar. Dan you have all right to stop her also. Kalau kau report polis, kau ada right to stop dia. Then do it. Kan? Kenapa kau hilang? Kau berak sana, kau berak sini, kau berak sana, kau berak sini, kau belah. Cantik muka kau, kau berak pula ke dalam negara aku tu. Ha? Saya nak cerita pasal gam-gam ni semua. Saya nak cerita pasal sekarang ni. Settle benda ni, get out. Get out. Itu yang penting. Gam-gam ni semua benda-benda yang tak jalan lah. Tak, saya tak sifatkan dia sebagai perosak industri Malaysia. Saya cerita sekarang tentang perempuan itu. Perempuan. Bukan masalah perosak. Playboy banyak. Bukan Aziz seorang. Ramai. Ramai. Cuma tak ada perempuan macam Sarah tu yang nak keluar beritahu. Ramai. Not only artis ya. Yang tak artis kat luar sana pun ramai. Politician pun ada. Cuma kita tak reveal. Kan? Dia bagi saya, bukan saya kata saya menghalalkan apa yang Alif Aziz buat. Tak. Maksud saya, itu biasa. Playboy sana, playboy sini banyak berlaku kat luar sana. Tetapi apa yang dia buat sekarang ni,